ini ya, yang judulnya Kebaikan Tanpa Sekat, itu mengingatkan kita bersama bahwa kita berbuat baik tak ada sekat dan batas. Jadi terus kita berbuat baik, insya Allah bekalnya nanti di akhirat. Amin. Amin. Ini adalah album perdana Qasidah Ezra yang berkolaborasi dengan Qasidahnya, yang memberi kita pengalaman baru dan juga berbeda dengan album yang sebelumnya. Lagu di album ini benar-benar baru dan fresh, dan di album ini kita benar-benar sangat menguras tenaga dan pikiran, dan musiknya dibuat sesuai dengan kaum milenial sekarang. Insya Allah kalian nggak bakal nyesel untuk nontonin videonya dan dengerin musiknya. Selamat buat Qasidah Ria untuk rilis album ke-36 tanggal 19 September. Pokoknya luar biasa. Selamat, 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 selamat. Halo, saya Vincer Rompis, ingin mengucapkan selamat buat Qasidah Ria Semarang akan meluncurkan atau launching album ke-36 di tanggal 19 September 2020, Kebaikan Tanpa Sekat. Semoga Qasidah Ria bisa terus menyebarkan kebaikan buat seluruh bangsa Indonesia. Hai Destani, buat Qasidah Ria Semarang, selamat ya launching albumnya yang ke-36 tanggal 19 September 2020. Sukses buat Qasidah Ria Semarang. Semangat! Hai, saya Rizky Febian. Saya ingin mengucapkan selamat atas launching album untuk Qasidah Ria volume 36. 45 tahun berkarya, pokoknya sukses selalu dan dicatat tanggalnya 19 September 2020. Sukses selalu. Halo, lagi saya Ijamnya mengucapkan selamat untuk launching album yang ke-36 dari Qasidah Ria. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi orang banyak di luar sana dengan lirik-lirik lagunya yang luar biasa. Halo, saya Randi Danista, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Qasidah Ria yang ke-45 dan launching album barunya. Sukses terus, pokoknya menginspirasi banyak orang dengan lirik-lirik positifnya. Selamat pula atas peluncuran album yang ke-36 Qasidah Ria. Semoga menjadi manfaat barokah fitni wa dunya wa akhirah. Hidayat mengucapkan selamat untuk Qasidah Ria yang akhirnya akan merilis album ke-36 berjudul Kebaikan Tanpa Sekat. Selamat buat Qasidah Ria atas launching album terbarunya, album ke-36, dan sekaligus ulang tahun yang ke-45 buat Qasidah Ria. Selamat dan luar biasa, congrats. Ya, semoga launchingnya sukses di 19 September tahun ini. Volume ke-36 berjudul Kebaikan Tanpa Sekat. Tuhan berkati. Assalamualaikum teman-teman, saya Insomnia mengucapin selamat untuk Qasidah Ria yang sudah berkarya 45 tahun dan sekaligus launching album yang ke-36, Kebaikan Tanpa Sekat. Semoga bahagia, dunia akhirat, sehat dan selalu berkah ya buat teman-teman Qasidah Ria. Pokoknya sukses. Halo, saya Ardito Pramono mengucapkan selamat kepada Qasidah Ria yang baru saja mengeluarkan album berjudul Kebaikan Tanpa Sekat yang 36. Semangat terus Qasidah Ria, tetap menjadi legenda musik Indonesia. Halo, Kiki Ucup di sini mau ngucapin selamat untuk Qasidah Ria Semarang, udah 45 tahun berkarya, dan selamat juga untuk album ke-36-nya ya, Kebaikan Tanpa Sekat. Semoga barokah, mantap. Ya Allah, ini halik penerus dari almarhum Allahyarham Pak Haji Sam. Aku juga dulu ikut gambusnya loh. Sukses buat Qasidah Ria dengan albumnya yang ke-36. Luar biasa, Masya Allah, masih awet terus sampai sekarang. Sebagai pencinta, penggemar, dan peminat lagu-lagu Qasidah Ria, pertama saya mengucapkan selamat, terus berjuang. Dan mudah-mudahan Qasidah Ria terus bisa berkarya, memberikan nasihat lewat seni, memberikan pesan lewat irama, dan tentu saja semuanya bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saya masih kecil, saya telah terinspirasi oleh lagu-lagu dari grup Qasidah Qasidah Ria Semarang yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang dakwah melalui budaya, mengajarkan Islam yang ramah, Islam yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Selamat hari ulang tahun yang ke-45 untuk grup Qasidah Ria Semarang.
dan juga selamat atas peluncuran album ke-36 Kebaikan Tanpa Sekat. Mudah-mudahan terus menjadi inspirasi besar bagi umat Islam Indonesia khususnya, dan tentu bagi perdamaian dunia. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Brebes Haja Ida Prianti mengucapkan selamat ulang tahun Nasidaria Semarang ke-45 dan peluncuran album volume ke-36. Saya turut bangga dan bahagia atas kesuksesan grup Kosida legendaris Nasidaria Semarang yang telah meliris album ke-36. Selamat ulang tahun Nasidaria Semarang. Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Najwa Shihab. Selamat untuk Nasidaria Semarang atas 45 tahun berkarya. Selamat juga atas launching album ke-36 Kebaikan Tanpa Sekat. Semoga bisa terus berbagi kebaikan untuk semua kalangan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang legenda telah kembali membawa kebaikan tanpa sekat. Ini adalah album sepanjang perjalanan selama 45 tahun berkarya. Hanya nafas orang-orang hebat yang memiliki energi sebesar ini. Bukan sekedar dakwah, Nasidaria juga menebar cinta dan perdamaian lewat lagu-lagunya. Dan kalian wajib dengar album ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, penasaran dengan lagu terbaru dari Nasidaria? Nantikan album 36 dari Nasidaria. Banyak lagu-lagu terbaru, ada RRP, ada Kebaikan Tanpa Sekat, ada Budi Pekerti juga, dan masih ada banyak yang lagi. Nasidaria, tak ada duanya.